Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi wa asrarihi wa jalalihi. Wa'lam man tajawwa wasira annahu in satubuni kelakuan la yastaqillu iku ora kena dereni bi'arbi jami'i umurihi kelawan mentoakan sekabiani biru-biru perkorone iku wong. Yani muslimin balaitin ahad allati taqo'un kantumi bo'obolati umur lahu kedua iku wang fi zahirih in dalam zahir wang wa batinihi lan batini wang dibentukakan al-kitabi ingatasi al-kitab yani al-Quran wa sunnati lan hadith fa'ile la yastaqilu sopo kullu ahadin sopo saben-saben wong suwiji wa inna dhalika mungkoh setuhuni mungkono arbi arbi jami'il umur al-kitab wa sunnah maksusun ikuti tertentu akan bil ulama'i kelawan ulama ar-rasikhina sing tumancep-tumancep kabeh ilmuni fa in ajazta ila akhiri. Kalau ini dipenerangkan kalau bid'ah itu belum tentu sayyi'ah. Ono istilah bid'ah mahmudah, ono kalane bid'ah madhmumah. Kalau kita bicara tentang bid'ah yang seperti kemarin, berarti mana nih? Ini kejadian gak pernah diutus no kaleh kami Nabi, gak pernah diperintahkan kaleh kami Nabi, juga kanjeng Nabi boten ngelampai. Jadi kalau ada sesuatu seperti niku, kalau sampean kepingin tahu hukumnya, itu cocok no karo Alkitab wa Sunnah, kaleh Quran dan Hadis. Ya apa ini? Kalau kita kembalikan ke Alkitab, apa ada nas yang mengisyarahkan atau yang menjelaskan ini haram? Kalau iya berarti haram. Kalau enggak, kemudian ya nopo niki, apa ada anjuran yang sifatipun istihbab, apa ya nopo? Nah, kalau memang sampean pun ngerti ono iya iki nas sing jelasaken kalau iki sunat berarti sunat ila akhirih lho ngeten iki lho arbu istilahipun mentokno kejadian yang sampean alami boh fi dhahirika au batinika tim al-Qur'an lan al-hadis sampean cocokno koyo ngaten iku niku durung mesti tiang niki saged. Jadi intinya begini gue ulangi, kalau ada kejadian sing istilahipun bid'ah gak pernah dilakoni kaleh kanjeng Nabi, boten pernah dipun anjurno kaleh kanjeng Nabi, itu kan disuruh nyocokno tinggini Quran utawi hadis. Lo nyocokno ngeten iki lho teng Quran dan hadis, gak tiap orang niki tahu, boten tiap-tiap niku saged, ngaten. Sing iso sinten cuman al-ulama ar-rasikhuna fil ilm. Nah, niki masalah yang sangat muhimah, sing penting saat itu. Kerana apa? Kerana kita sering tahu kalau ada apa-apa yang baru itu kali sebagian golongan langsung dihukumi bid'ah. Ini satu. Gak mau nyocok no tenggini keterangan sing ting Al-Qur'an uti hadith atau yu dicocok no kali kiam bae
tapi dia mbak enggak ahli, jadi enggak punya keahlian ardu istilahnya, enggak punya keahlian neliti masalah ini apa sudah masuk dalam nususil kitab awi sunnah atau enggak. Wong aja ilmunya kurang, wong aja bukan ulama gitu. Tadi maksudnya syekh niku ojo sampai sampean dhewe sing urung dadi ulama yang gak punya ilmu iki aja sampai ngukumi kejadian sing anyar sampean cocokno dhewe karo Alkitab wa Sunnah. Monggo mawon nak sampean iki pun bener-bener wong alim sing ar-rasikh. Alim boten cuma sekedar alim tok, tapi ilmune sing bener-bener rasikh. Katakan sudah punya ketamakunan dalam masalah ilmiah. Ilmu ini kita harus jadi malakah, benar-benar harus nempel. Ilmu ini bukan cuma sekedar ngerti si jiluru, tapi memang benar-benar alama. Berarti kalau keterangan ini kelihatan, kita sebenarnya tasarufi sebagian golongan sidik-sidik ngukumi, gak kiamba ini bisa nyocok no, atau gak usah dicocok no, itu tasaruf yang salah. Itu berarti kesalahan yang sangat besar. Makanya sekarang sering sampai ke umur sidik-sidik bid'ah. Ya sebaiknya tentu kalau suka ini contoh. Contoh sing sampean sering tahu, sampean sering lakoni. Masalah al-maulid, ngadakan maulid Nabi. Ini menurut haula langsung dikatakan bid'ah yang sesat. Mereka ini alasannya kanjeng Nabi gak pernah meringati hari kelahiran Jabal. Juga sahabat gak pernah meringati hari lahir kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bid'ah. Nah sampai ngelakoni, berarti sampai ngelakoni kebid'ahan yang sesat. Kullu bid'atin wa kullu dhalalatin fi. Lo mesti ini kan gak boleh cepet-cepetan ini. Tapi teliti dulu yang ada di dalam maulid itu apa. Kalau sampean sudah memahami benar satu persatu apa yang ada di dalam maulid, baru sampean ngukumi. Ngukumi ini dengan cara nyocok no kejadian dikuting Al-Quran wal Hadis. Apa enggak, apa ono enggak nas-nas Al-Qur'an atau hadis sing isyarah niki. Ngoten. Nah, sekarang misal kayak begini. Teng maulidan itu apa sih? Ngoten. Maulidan itu tibae cuman sekedar kumpul-kumpul baca sejarah Kanjeng Nabi mulai lahir ngantos kapundhute, ya macam-macam kita maulid, ngoten. Terus di samping ini wonten apa? Biasanya wonten wawasan Qur'an. Terus wonten apa malih biasanya? Wonten ya sekedar subuhan. Wonten apa malih? Pun betul wonten apa nopo? Maca Qur'an, maca sholawat, ngelem kanjeng Nabi. Jelas dong lahir kanjeng Nabi dan satu usia. Wonten sodakoy, wonten ini. Ini aku sampai angin-angin satu-satu. Iki kira-kira ono sing haram apa enggak? Saiki jelasno teks sejarah Kanjeng Nabi. Nyebutno sejarah Kanjeng Nabi. Apa ono nas ing Quran sing jelasno nek iki haram? Justru kalau dalam Quran nambah banyak cerita-cerita tentang anbiya. Wonten ceritane Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nah, Gusti Allah ki apa sing nyeritano ceritane anbiya-anbiya griyen? Berarti kita niru moco secara Kanjeng Nabi ya badan masalah. Juga kita bisa lihat dari hikmahnya cerita notisor cerita tinggi al-hadirin hikmahnya kata ya badan telah menasar ini apa ada hadis ini sehingga syarohakan nyebut no cerita ini para ambian Kanjeng Nabi kiambak ini wotan jawabannya wotan tentu nih. Pernah para sahabat Kanjeng Nabi kumpul-kumpul nunggu Kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaih. Tiba-tiba sebagian sahabat ngelum-ngelum teng Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oh Nabi Ibrahim digawe khalil kaya Allah, kekasih Allah.
Ono sekelum Nabi Musa, wah Nabi Musa ini didawi kali Allah. Ono sekelum Nabi Isa alaihi salam, wah iku rohullah wa kalimatu. Wonten sing sanjawu Nabi Adam ini dipilih kali Allah, istofahullah wajtabah. Jadi iku sedoyo didengarno kali-kali Nabi. Barang sahabat-sahabat selesai saking nyebutno Nabi-Nabi kriyen keutamaan yang begini-gini, kan ya Nabi keluar. Jadi kanjeng Nabi ke sami'atu kalamaku wa ajabaku. Aku krungu kedemanmu, aku krungu heranmu. Benar Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Najiullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Adam Istofahullah. Benar ala wa ana Habibullah. Genti kilirane kanjeng Nabi yang menjelaskan keistimewaan kiamba. Lo ngerti ini lo, berarti hadis kanjeng Nabi buatan ngelarang sahabat-sahabat jelasakan keutamaannya atau nyebut sejarah yang Nabi kriye lang kanjeng Nabi kiambak nyebutakan ten keistimewaan diwi. Ini berarti nyebut no, keistimewaan kanjeng Nabi ten acara maulid buatan-buatan pertentangan kare syariat kerantan di syarohakan Quran juga ten hadis kerantan. Itu satu. Nah yang nampak terusan ini kali litune, yang litune wonten maca Qur'an nih, apa ora bid'ah? Oh, jawab maca Qur'an apa gak ada keterangan bid'ah. Maca Qur'an kanjeng Nabi aja pernah, yang kita sebagian sahabat kan maca Qur'an kanjeng Nabi ngruwono. Yo mboten wonten kebid'ahan. Lah terus sedekah nyugahi daya, nyugahi tamu, oh, napa kathah niki? Hadis sing isyarahaken mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Wadan meneh hadis ting syama'in nyebutakan dari nekana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatafarraguna anil majlis illa adzawaqi. Jadi para sahabat ini nak kumpul buatan pisah kecuali adzawaqi. Zawab ditafsir kali sebagai ulama ay an-du'ami, jadi dah harusnya lagi keluar. Loh kata ni loh, berarti apa-apa yang ada di dalam maulid nak sampai teliti satu per satu, gak ada sing tarut sing pertentangan kare syariat Islamiyah. Nalikane perkara siji-siji ne sae terus kumpul bareng, iki natijae ora kok elek, tapi sae kumpul karo sae ya nambah nemen sae deh lah kata. Ora kok terus dikumpul no, oh sae ketemu sae jadi elek. Nah ini natijae wong sing ora tau ngaji mantek. Berarti nak ngonten saya kumpul kali saya nambah jadi nomor saya deh jadi nurun ala nur. Oh kalau gitu berarti hukum al-ijtima' li ajli al-ihtifal bil maulid niki hukum pun buat nopo-nopo itu walaupun seandainya enggak dilakoni kanjeng Nabi menurut kaifiyah cara sekarang, tapi kan wonten asal usulnya begitu. Mulanya al-imam al-hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika ditakluti masalah niki jawabnya wonten dalile. Lho kaya ngeten niki contone ardul masalah, mentok no masalah, nyocok no masalah kali Alkitab was sunnah. Lho segi so ngeten niki kudune para ulama. Nah wonten akhirnya sekilas dikandani begini, iki ga ono zaman kanjeng Nabi. Ya apa? Langsung ada haram kunu bisa tulala. Betul kurun liti satu persatu apa yang ada dalam maulid, akhirnya cepat-cepatan hukumi ada hukumi haram. Lah niki afate, afatnya orang yang gak mau atau yang gak punya ilmu tapi sing nandangi dhewe ardul masalah Alkitab wasun wasunha. Lari dawuh para ulama hada al maulid dihukumi seperti tadi itu kalau dalam acaranya gak ada kemungkaran. Nanti kalau mau maklum tapi walhasil intine sing iso nyocokno kejadian ting Alkitab sunnah itu cuma para ulama. Nah terus ya nopo kalau seperti sampean kulo gitu niki jawabane ojo para ulama nggih. Nah terus ya nopo mungkin takok ono wong sing iso terus niki qala fa in ajazda mukalamun apes sapa sira ada syai'in saking suwi-suwi min dhalik saking menggono ardul jami'i umurih al-kitab wa sunnah
ardu jami al umur al kitab sunnah. Kalau sampean gak mampu nyukani hukum dan kejadian yang baru, gak mampu istimbat hukumnya dari Alkitab wa Sunnah, fa'alaika birruju'i ila man amaraka Allahu birruju'i ilaih. Fa'alaika mungkul natupono siro birruju'i ingbali ila man marewong amaraka akan perintah ing siro sabo Allah birruju'i kawangkali ilaihi mariman. Kesnya Allah merintah nonon di fi qawlihi ing dalam dawe Allah Ta'ala dawuh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Moga takono sira kabeh ahli dzikri, ahli dzikri yani al-ulama, in kuntum lamun ono sira kabeh iku la ta'lamuna ora weruh sapa sira kabeh. Jadi kalau enggak bisa badar mampu deh badi ardul masalah ardul umur alal kitab wa sunnah badi nyocok no badi gulai hukumi diwi ni badar mampu ya apa? Ya harus kembali na uang sing kita diperintahkan kengen takut ting tiang niku sinten niku para ulama. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ting ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alamu merintahkan dumateng tiang sing boten semerap kengen tangklet tengine sing semerap. Niki ayat bener nazalat fi ahli kitab, tapi corok keumumani ayat niki sing mu'tabar. Kita punya kaidah al-ibrah bi umumin nafsi la bi khususis sabab. Jadi yang diiktibar itu lafali, kita lihat lafali. Madrasah delok sabab nuzul ini ke ayat. Jadi kalau lafale umum pun kita arteni keumumane, kita tetep no keumumane. Berarti maknane ayat niki jelas ngutus atau menyuruh kita kengen ngerujuk, kengen kembali tengene al-ulama sing disebut-sebut ahla dzikri. Jadi kabeh iku memang wonten bagian ini. Kalau dalam masalah agama, hukum halal haram itu bagiannya para ulama. Nggih. Mboten kene, wong-wong wong mboten alim walaupun pangkate dhuwur ten pemerintahan terus nyokani fatwa ini mboten kene. Mboten gubernur, bupati takleti masalah hukum halal haram mboten kene jawab nara gubernurnya ulama nggih. Nara gubernur yang alim, nara gubernur kata sebelum praye biasa ia jawab wong orang bagian ni. Lama gen santri saya tak paham masalah keadaan duniawi pemerintahan ia serasa melu-melu campur dengan nara bagian ni. Kabeh niku pun dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sing susah niku ketika pembagian-pembagian saking Allah. Niki mboten dicocokno. Artosipun wong sing ahli ngeten ditakoki napa mboten ahline jawab niku sing susah. Niku sing jenenge idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris saah. Lah iya pegaweane ngelawak. Pegaweane guyon. Jawab hukum halal haram ya napa mengke. Hadza gak boleh, wa hadza haram. Ini malah lucu. Wong ngeten ora ahli nih. Mbok iya meneng. Dan orang dolun mudilun saya susah namun takallah bahwa nesah di ahli nahu gunuman tapi buatan ahli, buatan ahli ini lah, siapa saya ahli ini dalam masalah ini al-ulama tapi ulama ini itu kan kata ulama sing biye nah ini monggo wa ahlu dzikri utawi ahlu dzikri humul ulama'u iku biro-biro ulama' wong sing alim billahi kelawan Allah Ta'ala wa bidinih lan kelawan agamani Allah al-amiluna sing padha nglakoni kabeh bi'ilmihim kelawan ilmune al-ulama'
uliye nglakoni ibtigha wajhillah krono golek yakni nupre ridhone Allah Ta'ala. Ditambah meneh azzahiduna sing gedeng-gedeng kabeh fi dunya ing dalam dunya. Ya Allah. Ya napa iki? Diterangno mboten? Jadi ulama-ulama sing niki ngekai lidah leti. Ulama sing harus kita kembali ke sana. Itu ulama siapa? Ulama sing al-harifuna billah. Al-ulama billah. Ngerti ting Gusti Allah. Ngerti ting sifat-sifatnya Allah, ting keagungannya Allah, ngerti di sing wajibkannya Allah, sing mustahil ala Allah, sing jais, ngerti sedoyo. Lagi ambai ngerti ting agungannya Allah, bener-bener ngerti, hadha halal, hadha haram, hadha mubah, ngerti kabe, iki wajib, iki sunnah, hukume masalah-masalah perso. Nah ini pun, niki mawon pun angel. Dugi al ulama billah wa bidini niki pun angel. Saat niki puados ulama sing nguasai tentang babagan agama, muamalah nggih, munakah, masalah nikah, masalah ubudiyah, masalah niki niku golek pun angel. Samangke kathah tiyang pinter, tapi model niku bali eting komputer. Jadi tidak ada masalah dat, medal. Nah saya tengah tini asli ini jarang guys tuh. Jadi nambah ngeten, buatan-buatan putih. Pernah satu kali pun konjol itu taklet. Yang sebagian kaya Allah Yarham dan kebun. Takletnya ngeten, bah, jenengan itu kok jual jawab nak no masalah, jawab ikhape. Tiap itu adalah niki sebagian jawab di majalah aula zaman samoten kuih ini merkabudan. Jawabannya minggu yuk gampang lah enak mau ngarek tak tek itu metu kabeh kok saya tak tek itu jenet mumpun jawabannya metu titik beres saya lo kok enak temen kisahnya gini boleh hadis mawar buatan kangelan belas ulama mbiyen Imam Muslim pernah ditakoki mboten Semerap nambek pirang-pirang dino boleh mboten ketemu-ketemu samaan ke karek nopo lafale tik metu kabeh lah keranten tiang sak mangke niki nak golek nopo-nopo gampang. Akhirnya gak ada pikiran ngeten. Lah lah opo kok angel-angel ngapalno wong kita nak butuh tinggalnya tet ngeten. Lah wong faraid nak faraid. Lah niki wonten program cedhet terkait pinten ahli waris sapa mungkin medal kape sak garapane. Dheweke piro medal kape. Lah akhirnya pe belajar faraid lah opo kok angel-angel. Mulane suwe-suwe ilmu niku tenas. Berarti al ulama jarang. Niku jenenge mboten ulama kan, kok ngertos teng niku. Nek cara Imam Syafi'i, ulama itu orang yang kemana saja ilmunya ikut. Nang pasar ya ilmune melu, ngerti nggih? Teng ngene WC melu, turu melu. Itu kok ora sampe disai terus nggih. Iku dipundi ya Allah, dadi angel iki nembis, tok iki mun angel. Al ulama billah niki tambah wangel al arifuna billah wa bidini tambahi nyuwun sewu tambahi meneh ulama sing amiluna bi ilmihim banyak orang alim tapi kadang boten nglakoni ilmune ngerti nak niku haram tapi mungkin golek helah lho boten kaul lho boten niku kata. Jadi ulama kadang tapi kadang yang benar-benar ngelakoni ilmu ini sekarang. Mulai awal ngerti sholat duha sunnah, tahajud sunnah. Nah, tapi dalam mengalir ini ngorok sampai subuh. Ini kan jadi gak ngelakoni ilmu ini. Ulama itu paling tahu kalau sodakoh ini bagus, ngapi itonggo bagus. Kok kiamat yang buatan sodakoh, buatan ahli ihsan, buatan ahli muasa. Berarti gak ngelakoni ilmu ini. Ini aku nanti ya dikatakan apa justru gak termasuk ulama akhirah. Mereka ini apa? Mereka ini masih ngerti nak ngono kok ora gelem. Sayyid Ahmad bin Siddiq jelasakan apa yang ini Sayyid Muhammad bin Siddiq. Wong alim, wah luar biasa lupa nih. Dawi ya nopo. Yang merata kena ilmu nih. Wong kerata wong ulama ini aku paling ngerti nak medit di gue helai. Masa saya ngurui medit? Nah, harus juga ini contoh yang saya ingin menikah sifat Al-Karam
sering tatabuk niti-niti pundi sing butuh kita apa barang bantu. Lho niki al ulama bi ilmihim sa'angel-angel. Tapi kalau tiang alim melakoni ilmu ini, niki insyaallah dawuhane napa kemau mati insyaallah. Kula sakjane contoh. Kula cerita mungkin pun pernah kula sampai akhir cerita tengku. Niki tengku jenengan sedaya. Al Imam Al Hasan Al Basri rahimallahu taala. Wonten semestani panjenengan niki paling utama-utamane at-tabi'in secara mutlak. Panjenenganipun pernah dipun purugi kalian budak-budak. Budak-budak ini minta biar Imam Hasan niki mungkin nak khutbah nyampeno jelasno masalah keutamaan merdeka anak budak. Budak ibadnya merdeka tujuannya ngada. Karena kau bibio dia budak sedoyo kan. Soan Imam Hasan tulung niki mungkin dengan nak khutbah jelasno masalah nopo fadilah merdeka no. Imam Hasan jawab, iya, insya Allah senang budak-budak ini. Mereka ini nak Imam Hasan jawab budak dawa nopo pasti akan pengaruh. Merdeka es ngoten ditunggu gak jelas no. Jum'ah meneh khutbah meneh gak jelas no. Khutbah meneh gak jelas no. Tuko ngantos sepintar Jum'ah gak jelas no. Nah ulama biyen niku sing khotbah kan ulama-ulama, boten usah sertifikat, boten. Jadi ulama yang punya keahlian itu yang namanya menjadi khotib. Mulane dawane man mati. Subhanallah, Imam Hasan Basri setelah lama boten jelasno pas Jumat khotbah jelasno masalah keutamaane merdeka budak. Jelasno. Imam Hasan rampung dari khotbah wong-wong sami merdeka no budak idewi-dewi muanti tenang dawa nih terus merdeka kabeh budak termasuk budak sing sowan teng Imam Hasan jadi merdeka bisa. Oh ini jadi kadang dia ini dikongon ngomong diam-diam jadi karep dia ngasih ngegen ini tapi ini saing ngegen ini pas ngelek susah dan ini saing akhirnya pun budak ini sowan menegin Imam Hasan sowan ini betul-betul terima kasih bu. Ngelokno Imam Hasan, subhanallah. Kenapa jenengan boten khutbah masalah ini mulai kriye. Namun tetap kita enak merdeka ini mulai biar merdeka. Jadi Imam Hasan, waktu sampeyan pesen karo aku kan rang no fadilai merdeka no fadilai budak. Fadilai merdeka no budak. Aku kok duit-duit. Jadi aku ini gak pernah merdeka no budak. Lah kok nek aku jelas no ngawak diurung tau nglakoni kok ngongkon wong. Jadi ana ini nunggu rezeki. Wis duwe-duwe tak tukono budak, budak tak merdeka no, baru aku ngomong. Jadi aku perintah setelah aku nglakoni. Iku dawuh Imam Hasan. Ini bener-bener orang alim sing amirun bi ini. Jadi mestine kita kudu mikir badhe jelasno teng ajenge hadirin. Mikir masalah tahajud umpamanya, tahajud begini, kiamulail begini. Sini pikir sih, awai, mis kiamulail apa urung ya? Lah nak urung kita, debu-debu nerangno, nampak setengah jam, jelas no kiamulail. Kan izin kok nak hadirin dan jenengan pun nampai, pak, lah nanti nyergai payah. Nah, mulai paling nomor siji, awak edw di sini. Baru mungkin mau ngelakoni, laki perintah. Sebagian rojo, yaitu rojo uman nalikannya diberdakwai kali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku langsung sanggup tinggini utusan kali Nabi yang madep dari rojo ini. Aku ngerti, nak Muhammad iku Nabi. Kondi, bergali ini, Muhammad iku orang perintah kelawan sesuatu, betul perintah, nono kemauan, kecuali panjenengane pasti ngelakoni di sini. Mboten larang kecuali mesti panjenengan ninggal di sini. Niki perlu saya studi pun cekel kali poro tiang sepuh. Kadang tiang sepuh niku perintah teng putrane. Nopo putrane kok mboten purun-purun. Masalah ibu mboten nyukani contoh, mboten lakoni di sini apa ini. Anak itu ngomongin, nak, kono poso seneng kemis. Lalu tiba-tiba bapaknya seneng kemis, sarapan. Ngerepet nih anak apa di ngomong. Nah, kalau cendela TV gak bagus, bapaknya tinggal cendela TV. Iya nopo, nah kalau cendela HP, bapaknya paling nomor siji kali ibu itu dengan HP. Iya buatan kita sukses. Jadi pertama, kudu ambil di ilmi, ngelakoni ilmu nih.
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di kitab Ihya nyebutakan, jelasakan beberapa alamat-alamat ulama ul-akhirah. Jadi ulama ini wonten ulama ul-dunia, wonten ulama ul-akhirah. Dengan takbir lain, ada ulama ul-su' wonten ulama ul-akhirah. Ulama su' ulama tapi efek sampai bumi ini wadul ting Gusti Allah Ta'ala, wadul ting basine jifatul kafir, badani wa kafir. Dijawab karo Allah, hadha watangnya ulama su' luwe basin tenimbang badani wa kafir. Sampai begitu. Jadi Imam Ghazali jelas no ting Ihya kanti detail saya itu ting kitab al-ilm tondo-tondo ini ulama ul-akhirah ya apa? Ulama su'i ya apa? Tanda ini ulama ul-akhirah termasuk tinggi menikah ini ngelakoni ilmu ini wangil lho ke wong jengini wong ini kan tasawuf kata ubai ke medan, ke ngomar, tilam, niki ini ku sedaya wonton hubungan ini kalian wonton sedaya badai sari ya apa dan ini ku ngajarin ngelakoni kabe berarti jengini durung ngelakoni ilmu ini olah ke api kali tonggo, api karo dulur. Ini aku menangis oleh apa kata ini? Saya kali dulur, saya kali tonggo, birrul walidain. Itu kita sering kerumun. Tapi ketika kadang-kadang dipaksa naruh orang tua ini, nak, ngene, ngotong ini mungkin ngerasa berat. Oh, bu, orang tua kok ngongkon dong, sering. Dunia ini kan kayak gitu, berarti dia yang ngelakoni ilmu ini, Masya Allah. Kalau kita bahas ngelakoni ilmu, kita cocokkan satu-satu dengan tasawuf kita, fi'lu kita yang tiap hari ini makin ketawis tiba-tiba ilmu ini ternyata derek kadah yang derek dilakoni karena ini ngantos dengan Zubar al-Imam Ibn Ruslan dawuh fa'amal walau bil usyri kazzakati takhruj binuril ilmi min zulmati wasamal no ilmu ini sampean walaupun sing sampean amal no cuman sepropuluh tok iku wis lumayan iki artinya sepropuluh sing saliyane wajib lho nggih kalih sing muharramat nah niku sakjane dinyal pun maklum wajib kabeh kudu dilakoni muharramat harus ditinggal semua tapi yang fadhail-fadhail ini keutamaan-keutamaan iso 10% tok niki pun ape wis padha karo zakat zakate sepropuluh sepropuluh lah orang belas ya apa kala sebuah tak sulit-sulit contoh ini sholat qobliyah ba'diyah rawatib ini kumawan terus yang kira sakit is umat-umatan ini kadang yo kadang sekarang duit duit duha wadah lalu rokaan terus duit rezeki mana kita itu tandurannya api balik lalu rokaan mana pas ibu panen gak belas. Qala al-amiluna bi'ilmihim ibtigha'a wajhillah. Isih nglakoni masih ada koyet lagi nglakoni ne krana golek ridhone Allah. Mereka ini kadang wong niku nglakoni ilmu ne tapi ben dilem. Lah niki mboten masuk. Jadi kalau ulama teh mriki artine sing nglakoni ilmu ne sing bener-bener golek ridhone Allah. Ada nak dipikir-pikir nggih. Kita umpamanya ngelakoni sesuatu karena lintunya Allah dan kita masih kesel dong buat tenang salah apa-apa saat itu apa sih? Kalau seandainya kita ini ngelakoni sholat, ngelakoni ngajan ini karena zahid terus gak usah karena zahid ini apa kemanfaatan yang kita ambil dari zahid kita apa senang jadi lho Masya Allah suruh kembali ibadah gak usah untuk kaya ngelakoni itu terus sampai apa kita apa dari kita selamat nambah banget. Justru nambah gara kita sangsara di akhirat. Mulanya kuwabe kita ini kudu hati-hati. Dek wes bismillah kita lakoni. Teng hati ada waswasa bingin ini bingin ilahi sedaya pun. Nak buatan diusaha nonggol termakin akhirnya sampai kita ini mati orang-orang amal kita sililah. Mulanya dari sebagian ulama asya'nu laisa bikathratil amal wa innama sya'nu bikobulil amal. Sing penting buatan kok kakai amal. Tapi sing penting niki amal diterima. Lah amal diterima itu ketika dilakoni krono Gusti Allah. Az-zahiduna kang gedeng kabeh fid dunya. Alladzina la tulhihim sing ora nukulaken.
iku mau alladzina apa tijaratun apa dagang wala bay'un lan ora adul an dzikrillah saking zikir Allah Ta'ala Jadi sifatnya meneh ulama sing lakoni ilmune sing gak seneng dunyo. Ya Allah, gak seneng dunyo. Kita niki teng dunyo tapi gak oleh seneng karo dunyo. Ya apa carane? Uang seneng dunyo niku enak. Wong awam niku pun enak. Apa meneh ulama enak seneng dunyo nambah baik enak. Imam Khatib Al-Asam niki cerita teng Ihya ya. Imam Khatib Al-Asam pernah mendayuh teng setunggalipun ulama waktu niku gerah yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Muqaddil. Imam Khatib nalikane dijak dugi ngaji ing daleme Syekh Muhammad Ibn Muqaddil kaget. Omahe kok api kok dhuwur. Bareng mlebu luwih kaget. Lemeke apik semua bagus. Imam Muhammad bin Muqaddil keadaan sayang mergane lagi gerah. Imam Khatib kali rencangi, Imam Khatib semerap boten, boten kerso binara. Diisyarai kali Muhammad bin Muqaddil kengen lugu, ijlis. Oh enggak saya, enggak mau. Loh mungkin ada masalah, ada hajat? Iya, ada sesuatu yang mau saya tanyakan. Ya, apa? Jadi ini Imam Khatib sampeyan ini ngambil ilmu dari mana? Dari guru-guru kula. Guru-guru dari mana? Dari sahabat, sahabat do Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi saking Sayyidina Jibril, saking Allah Ta'ala. Nah, gitu. Terus Imam Khatib jawab, apa ono keterangan do hadis atau ajaran Kanjeng Nabi, sapa wong sing omahe dhuwur, wong sing omahe api, falahu kada wa kada. Do ganjaran kaya kata, oh gak ono. Yang saya dengar ini nambah sopo wong sing zuhud gitu jadi Imam Muhammad bin Muqaddil. Beliau jujur tapi durung tahu maksud ini iki. Nah terus dawuh ngeten Imam Khatib. Ah. Lah terus omah sing apik koyo ngeten iki sampeyan niku elmune kondi ngeten iki. Kawitan wong sing bangun omah nganggo tembok iku Fir'aun karo Nimrud. Langsung maksud. Imam Muhammad bin Muqaddil nambah meloro ini gerah. Wis gerah. Ngomongin itu terakhirnya nambah parah gerai. Ini kok ulama bodoh karena ulama ini ki. Ya Allah, ini nombok dilok nombok ya matan. Ini kiki niru, fair, fair. Ampun, zaman ini kok paling sampe wawai yuk nombok. Terus yuk nombok sana ini nanti tanggai rumah api ini gila. Masya Allah, ya apa cara ini ki. Masya Allah, susah saya. Kita ini kan pasti betul lakoni ya. Lalu lihat yang Ihya ini jadi Imam Ghazali bahas masalah Umar. Jadi Imam Ghazali Umar ini jadi ala Qadil Hajar. Maksudnya apa? Penting gak tuh bocoran. Dole ombole miturut saat kebutuhannya sampean. Penting gak kita kocobo. Berarti nak ngotot ya segedek. Ya ini gak usah keramikan ngotot. Ih kita betul sakit ngomong lagi. Jelasin kita betul zuhud begitu aja juga. Jelasin betul zuhud. Mulane kita kalau bahas zuhud ini harus bawa izin dok. Nanti kita nyampe no. Nah ulama yang harus kita rujui, ulama kita kita takoi, ulama sing duwe sifat zuhud. Mereka ini nopo mungkin, wallah alam, ngeten mungkin. Kalau ulama urang nglakoni ilmu ini nggak punya sifat zuhud, ini dikhawatir no. Mungkin nak ditakoi masalah ini terus diego-ego no penting dia ngasilakan yotro mungkin begitu. Mula ni kongkon takut nak ulama sing zuhud. Apa mana zaman sak maki? Nih lah sering wonten iming-imingan. Ada koleki, saya langsung angkat tangan. Oh, makin tiga hadiah, nopo lah gitu. Mana ojo? Tapi sing azahiduna di dunia, sing gede-gede kabeh kali dunia. Wallahu a'lam. Alladzina la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Sing gedeng teng dunyo, dunya ini boten dadekno ulama niku supe teng gini zikir itu mateng Allah. Tijaroe,
dagangi jual beli ini mboten dadekno lali teng Gusti Allah. Berarti zahiri sifat ini begini. Ulama-ulama sing zuhud niki kezuhudan mboten wonten pertentangan kali usaha. Ulama usaha monggo. Al-Imam Abu Hanifah gadah usaha. Al-Imam Junaid gadah usaha. Abdullah Ibnul Mubarak gadah usaha. Tapi tijaroh ini, dagang ini tidak melalui notik Gusti Allah. Ayo bi, yang tadi gambarannya Imam Junaid pada buka toko sholat sunat si telung atau sokana. Lihat itu, berarti kan buat melalui notik nah. Wajah jamaah, leren tokonya ditutup jamaah kegi. Lihat nanti itu, ulama zahidun latun hihim tijaroh tun walapai. Saya buat disibuk no kali dagangannya kali jual beli ini. Ada kalau sering matur, hatta enggak ulama. Kalau memang pas sibuk dagang atau sibuk nopo kemauan, keuangan sini ada. Lereni. Jadi kurang seperempat jam atau setengah jam, dipun lereni tutup kriyek. Setelah tutup wudhu, sekresik, siap di musola, azan, qobliyah, sholat jamaah, dungo, ba'diyah, balik di toko, buatan masalah. Al-muhim, pas wancine sholat aja sampai ninggal jamaah itu nak kepingin rezeki barokah niku saestu mboten pantes sama sekali. Ketika orang muslim khususipun nalikane sholat jumat duwe toko tapi tokone tetap buka pas wae khutbah mboten pantes. Walaupun sing nunggu niki bojone mergani itu waktune ibadah. Sebagian habaib gagal usaha jualan sarung. Niki dagangnya dibatas. Kapan wis duhur kudu ditutup. Bar duhur ana wong tuku apa wae sepira lagi gak dilayani. Mergane wis cukup mulai esuk sampai duhur mosok isih kurang wae. Lho ngoten. Jadi ditutup mon. Duhur asar kok wajine ibadah. Tok maca Quran niki. Niku waktu habibe niki dereng masyhur, dereng sibuk kali murid-murid. Tapi setelah itu sibuk kalian murid-muridnya akhirnya dagangannya sedaya ditinggal. Mereka ini merasa kalau kita pancet dagang gak ada yang ngupaini murid, gak ada yang ngupaini santri. Ditutup akhirnya pun istighol billah subhanahu wa ta'ala ledilalah dipun cekapikan Allah. Pokoknya intinya kalau pas jamaah mbok iyo dipun tutup. Nah kan terusnya Mekah di Madinah saya Masya Allah ngantos pompom mereka tutup sedaya meh duhur derengan ambon tutup satria. Saya susah nalikane mobil pas ndek bensine duwi pom. Wadi itu kon ki nunggu saya sulit. Mboten wonten sing kurun, mereka yang dicekel. Lah, ate mriki jenengan mulai pertama begitu. Engkang pas duhur kita jamaah satria, masyaallah nikmat saya itu. Kersane hawa niki hawa Islam saya itu mungkin keberkahan di dunia dan di ketahuis. Az-zahiduna fid dunya adda'una ilallahi ta'ala. Kan bodo ngejak kabeh menyang Allah ta'ala ala basiratin ing atase weruh. Masya Allah ini angele jadi ulama ini gitu lah. Keting-ting dunya penggawean dakwah ilallah. Tapi modelnya nak dakwah ngerti didasari kali ilmu. Mboten nanggur ngejak sing tanpa dasar mboten. Jadi ala basirah bener carane ya apa dakwah niku ngadepi wong sing kaya ngene iku piye niku dielmoni kabeh. Jadi dakwahe nambah mboten dadekno mlayune wong tapi nambah dadekno senenge wong tengene Islam niku sing namine pun ulama sing ahlu dzikri al mukasyafuna sing dibuka kabeh bi asrarillah kelawan piro-piro rahasiane Allah taala diparingi perso ten asrar-asrare Allah. Lah terus ya apa boleh ilmu sehingga ulama sehingga ini apa ya ada? Ini jawabannya waqad azza. Waqad azza lan teman-teman longko. Longko ini jarang sedikit sekali. Ala basitil ardi ingatasi bumi sing jembar. Basit ini maknanya jembar. Ingatasi bumi sing jembar. Mulai komasyik maghrib jenengan boleh ikabeh wong sing kaya ngeten iki jarang wujud wahidin sapa wujude wong siji min haula'i
saking menggono-menggono al-ulama. Ya Allah, niki zamane Said Al-Haddad. Panjenengane pun dawuh ulama sing kaya kene iki teng bumi sing jembar iki lejuaran ana iki. Ya Allah, padahal panjenengane teng Yaman. Yaman teng Karim gone wali. Lho kok dawuhe tese jarang, terus ya apa iki? Nah terus umpama semerap sak mangke, ya apa dawuhe? Lah mboten azaben neh iki. Isa-isa pun mboten wonten. Azabun niki juarang sampai hatta lakut za'ala. Gih, biya meneh, gih, sama pun itu. Kayak kita nih, omongan wakano, imun putus asa rasanya. Terus buat niru, badi niru pun putus sakit. Ya Allah, ya Allah, ya karimu jari ini Robiha Al-Adawiyah. Wong zuhud itu, nalikani didu emas kali lemah, bodoh. Gak di perasaan beda. Gak ada senengnya karo emas, ya ada seneng karo lemah, bodoh. Kata jadi kan melampah dengan imbong, semerap nopo lemah lah buat ini badai ngerawih lemah dan jadi kan biasa ngerti mawon. Tapi umpomo lewat pinggir imbong kok ada emas gelundungan, sak lopo tak langsung melengak ngetan jalan, ada uang gak orang lebo no kantong aja lah. Ini berarti jadi bisa beda. Lah zuhud itu jadi sinten Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, ijo kali apa? Dia tentang lati hati ini, gitu enggak? Nah, itu nah, ijo lah lati hati rot. Lalu itu apa mana saya kuning nih guys? Kau lah, ini mereka ini tersih seneng gak ada apa? Itu Allah. Kala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qad azza. Wonten setengah dari ulama, itu Syekh Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Ini kurang apunten, saya itu cerita dok. Kalau tidak sakit kalau ini terang-terang. Niki Syekh Amin Qurdi niku badhe titah haji. Tengine kapal. Asline betul sangu pertama niku. Barang kok eling tujuane iki ape teng Baitillah. Tengine Mekah sowan teng Gusti Allah teng dalem Allah gambele rapatan. Kok gowo sangu aku jare. Gak pantes ah. Wong ape dadi tamune Gusti Allah mosok isih gowo-gowo. Lah iki padha karo suudzon teng Gusti Allah iki. Tamune Gusti Allah pasti dihormati, wong tamune presiden mawon dihormati. Ya. Dikawal dene iki wong medun kok pesawat gak antrane ngoten nggih. Lho niki tamune Gusti Allah tiyang haji tiyang umroh niku. Langsung sangu sapa tekan ditung teng kapal. Dibuakno kape mboten beto napa-napa kecuali pakaian tok sing digawe. Sampai kopiahe dikekno pisan, dadi gak mubahan pisan. Mau kira dia sakit kita ni, mulai kalau ngapun terdiri cerita dok dari sakit belas bulan. Kalau mualikurahmullahu taala, singgulah hidangan kok kiat yang saya kena mata niku dia. Terus nalekan itu kita Mekah, badi dahar beri nu, jangan apa cara ni. Nah kita kan isu mikir, ini betul betul sekoyo, hobo, ini hobo. Niku disuka agar satu yang mana. Tapi bukti ni tiang saya kena mata niku buat apa barang bukti ni? Gewonter. Atau kadang dia sabjar tak mencekat yang saya kaya menteriku. Dilarang pun istimewa setelah ya bukas. Kalau apa ibu sini kalau cerita nong ya tinggi kerasan ibu lo lah dengan eling. Nah awak ini dia awak itu isi aku mau bobo. Ya Allah tersek dereng nopo cara wong dereng berangkang rakyat lahir betul gak ada nopo. Sewali pun nyampe kulo dengan tersek ngewes dereng sakit omong ni. Mereka ni dereng nanti mujahadah kue mutton. Hati kita tersih senang dunia, senang pangkat, senang dihormati, ila akhirih. Kala nopo iku jengene hatta lakut za'ama. Sehingga nyaktine teman-teman nyono sopo jama'atun golongan minal akabiri. Kang sangking biro-biro wong sing gede. Annahum ing satuhune iku ha'ula iku maf'uduna ten sebaga kabeh. Sampai ulama-ulama yang besar niki nganggep kalau ulama sing sifate kados kala wau nglakoni ilmune zuhud lan sateruse iku wis gak ono wis. Mulai biyen pun boten wonten. Tapi sing bener boten wonten wal haqqu utawi sing bener iku annahum satune haula'il ulama maujuduna iku maujud kabeh.
Dawe Said Al-Haddad, ulama-ulama yang seperti itu masih ada. Cuman longko. Apa delik ning pundi nggih. Nah, dawe sebagian habaib itu mekaten. Waline Gusti Allah mulai dunia ono sampai yaumul kiamah itu enggak pernah kurang. Jadi kapan kapundut mesti ono gendine. Tapi karo Gusti Allah teng akhir zaman ditutupi. Ngeten. Ono tapi ditutupi. Jarang tiang semerap, jarang tiang punya don kalau itu wali. Ngeten. Walakut satarohum lan iki wonten. Lan tetapi ne teman-teman nutupi ing iku ulama sapa Allah birida il ghairati kelawan rida. Asli maknane selendang. Cemburu sing kaya selendang. Gusti Allah cemburu teng ulama iki. Aja sampai wong ero. Gambare mekaten iki sifat ghairah. Jenengan nalikane gadah istri. Niki nak duwe cemburu tenang. Gak mungkin estrine jenengan ditutu-tutu nuwah. Gak mungkin jenengan ngumbar estrine wonten teng ajenge tiyang itu. Kalau punya cemburu pasti tutupi. Eh, ana wong aja metu, begitu. Lah saiki Allah Taala duwe sifat ghairah teng ulamae. Jadi ulamae gak diketok-ketokno ditutupi mendak roh wong. Gak milik niku wis khusus milik sinten? Gusti Allah. Ditutupi kali ghairah Allah. Wa darabalan masak Allah alaihim ing atase ulama suradiqatil ikhfa'i ing biro-biro perkara sing liputi atau omah kemahe nyamaraken. Jadi iki ditasbihaken. Jadi ibarate wali niku kaya wong sing didokok teng jerone omah sehingga wong liya gak semerap. Nah niku maksudnya wa darabalan alaihim suradiqatil ikhfa'. Wis pokoke intine ulama sing gada sifat kala wau tesih wonten tapi karo Allah dipun tutupi disamarno. Ana pokok disamarno kok ditutupi li ghaflatil khassati. Krana laline wong sing khusus, wong sing alim, wong sing khusus wa i'radil 'ammati lan mengune wong sing awam mergane tiyang-tiyang sing khusus mun sami lupa ten Gusti Allah wong awam nambah ora timo lupa mengo kabeh faman talabahum bisidkin wajadda fi dzalik lam yu'izhu wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al istiqamah hadha ijtima'an mubarakah tawqana bi'ba'dihi tafarukan ma'asuman la taja'alillahu mafina wa la ma'ana wa la ilayna shaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.